Selamat pagi. Selamat pagi. Okeylah, saya pun nak sebut selamat pagi jugalah. Okey, saya jerit tak kuat. Okey. Cuma saya nak beritahu satu perkara. Kalau kita ada beberapa orang anak dan salah seorang daripada anak kita tu sering beri duit dekat mak bapak dia. Kita lah mak bapak dia kata kan. Tiap-tiap bulan dia bagi duit dekat kita. Apa perasaan kita pada anak tersebut? Sayang tuan tuan. Anak bapa. Anak bapa tuan tuan. Saya duduk di PJ. Bila saya duduk di PJ, abang-abang dan akak-akak saya yang ada dalam bilik ni, apabila tuan-tuan top up saya, tuan-tuan tak pernah lupa bagi komisen saya kat PJ. Sebab itu saya sayang setiap orang yang ada dalam bilik. Mungkin ada dengar suara saya, mungkin kenal sikit-sikit, mungkin tak pernah jumpa saya, tapi tiap kali tuan-tuan top up di sini, tuan-tuan tak pernah lupa bagi saya komisen. Walaupun ada niat ke tak ada niat ke, tapi duit tu sampai dekat saya. Dan sepatutnya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebab itu bila saya datang aja sini, walaupun kita tak pernah jumpa, perasaan saudara tu memang dah ada dalam hati. Saya tengok Hamka, saya tengok orang lain, hati saya saya. Okey, mereka tak pernah lupa bagi duit dekat saya. Sebab itu saya sayang semua. Okay. Tuan topak je berapa? Walaupun sikit, tapi tak pernah lupa bagi saya duit. Okey? Okey. Saya ambil masa singkat saja. Saya nak pesan pada semua abang-abang kakak-kakak saya, dalam usaha kita nak cari duit ni, macam-macam jalan ada. Jalan macam tu ada. Boleh jonting kan? Jalan bengkok macam tu, jalan macam ni, jalan dalam negara kita macam-macam jalan untuk kita cari duit. Macam-macam jalan. Okey? Ada yang main skim cepat kaya jalan. Rupanya dekat jalan ni tengah-tengah ada berompak. Jumpa separuh jalan dia bawa duit banyak, dia kena rompak, habis. Ada yang setengah main forex, habis duit. Okey. Ada yang jalan buat bisnes ni, dia jumpa duit banyak. Banyak dia dapat duit, seronok. Tapi sekali saja dia ambil, lepas tu dah tak ada lagi duit. Dia teruskan perjalanan, penat, tak jumpa-jumpa lagi. Okey? Ada yang meneruskan perjalanan kerja, dapatlah duit sikit, tapi jalan ni banyak. Tiap-tiap bulan ambil. Okey? Ada yang buat bisnes macam-macam, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Okey? Ada yang buat separuh jalan, U-turn. Buat, alah, penatlah, tak sampai lagi, U-turn. Patang balik. Banyak sangat jalan dalam negara kita ni. Banyak sangat jalan yang kita nak cari untuk dapat duit. Saya datang hari ini nak beritahu, dalam perjalanan saya di dalam Tun Excel ini, saya dah jumpa, dalam perjalanan saya ni, saya jumpa pipe yang kalau buka keluar duit. Ini kali lah. Pipe buka ni keluar duit. Mungkin yang mula-mula kita jumpa, dia kecil. Tuan pas kali jumpa, dia buka pipe tu, keluar berapa? RM60? Sikit. Tapi bulan depan buka lagi, keluar lagi RM60. Saya jalan jumpa. Rupanya dalam perjalanan ini banyak rupanya pipe yang besar-besar. Banyak pipe yang besar-besar. Tuan-tuan, saya pun lebih kurang komisen pertama lebih kurang berapa? 59.
63 saya ingat. Lebih kurang itulah betul jawapannya semua. Nah, okey. Bagi hadiah apa yang 99 dari kafe yang jawab? Oh, sana. Saya bagi hadiah pen. Minta tolong sampaikan. Yang ini pipe keluar pen. Okey. Dalam perjalanan saya jumpa rupanya jumpa pipe yang bila buka banyak duit dia tuan-tuan. Banyak duit ni. Dengan komisen yang pertama RM60, 3 tahun lebih saya berjalan di dalam perjalanan Tuan Excel ini. Tuan-tuan, bulan ini saya jumpa satu pipe, bila saya buka, bulan ini saja saya buka, saya dapat duit yang keluar daripada pipe tu RM60,000 tuan-tuan. Tak tahu dah. Saya nak tanya siapa yang nak pergi ke pub RM60,000 setiap bulan? Siapa paling tinggi angkat tangan, dia mungkin dapat cepat. Tujuan saya datang kat sini nak beritahu abang-abang akak-akak yang sangat baik pada saya, yang tak pernah lupa bagi duit dekat saya. Dalam perjalanan ini ada pipe yang besar. Dan di depan lagi, atas lagi saya tak tahu. Mungkin ada yang lebih besar. Empangan. Tetapi dalam kita ketawa-ketawa, ramai yang jalan separuh saja. U-turn balik. Dia cari jalan lain. Jalan separuh saja. U-turn balik. Kadang-kadang dah nak jumpa pipe. Dia U-turn balik. Dia jumpa ulang. Patah. Macam-macam perjalanan ini. Dia bukan mudah. Dalam perjalanan ini bukan senang. Tapi kadang-kadang apabila kita dah separuh jalan, dah letih kita mencari, dah nak dekat dengan pipe, cuma dia tak nampak saja lagi, dia U-turn. Alangkah membazirnya masa ini. Lepas tu nak cari jalan lain pula. Jalan lain tak tentu lagi. Mungkin ada perompak. Jangan buang masa dekat sini nak mencari ini. Saya nak beritahu, jalan ini dulunya hutan belukar. Hutan belukar sekarang dah mudah. Dah diterangkan jalan ini. Betul lah tuan. Highway. Okey. Pokok dah tebang, dah jalan. Jalan jumpa, oh sini ada pipe yang buka keluar duit. Bukan keluar air lagi dah. Jadi siapa yang dalam perjalanan ini, macam siapa Rantina kata, Tuan Pascali kata, konsisten. Teruskan perjalanan. Memang kita akan jumpa. Sebab saya dah jumpa tuan-tuan. Kalau nak overtake saya, nak potong lah. Tidak ada masalah. Sebab jalan ini ramai-ramai boleh jalan. Okey. Dalam perjalanan ini memang ada duit yang besar. Saya dah jumpa. Tuan-tuan goyang kaki duduk rumah pakai kain, tengok TV dapat RM60,000. Kadang-kadang dia tak masuk akal kan. Bulan ini pula Tuan Excel berbesar hati masukkan komisen sebelum hari raya lagi. Raya sakan saya. Okey. Dalam perjalanan ini memang dia bukan senang peringkat awal. Macam-macam. Sekarang ni sekurang-kurangnya kita sudah ada contoh. Dulu mana ada contoh? Masa saya mula-mula buat, siapa nak ambil contoh? Nak cakap orang tu dapat RM2,000, orang tu dapat RM3,000, tak ada. Orang tanya, Hazan, you buat ini berapa komisen tu dah dapat? Belum dapat lagi. Tak apalah, tak dapat. Buat dah dulu, agak-agak kaya datang balik. Bila orang kutuk kita, kita nak berhenti ke nak terus, tuan-tuan? Terus. Saya tanya lagi sekali. Kalau orang kutuk kita nak berhenti ke nak teruskan, tuan-tuan? Teruskan, tuan-tuan. Saya dah jumpa dah. Kalau tuan-tuan teruskan, tuan-tuan akan ikut jalan yang sama, kita akan jumpa yang sama. Kalau ikut jalan yang lain, nak mengharap jumpa yang sama, memang tak jumpa, tuan-tuan. Okey? So, saya nak abang-abang dan akak-akak saya buat benda ini. Modal tak besar, resiko tak tinggi.
macam-macam kelebihan. Kalau kita teruskan, kita akan jumpa sesuatu yang kita sendiri tak terfikir apa yang kita akan dapat. Saya tak terfikir tuan-tuan apa yang saya dapat hari ini. Dan saya berbesar hati untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Excel. Sayang pada semua sekali. Okey, buatlah. Jangan ada yang selalu jalan. Buat, kadang-kadang orang kutuk dia U-turn. Bila kutuk sikit dia U-turn. Orang yang kutuk ni sebenarnya dia nak kita susah macam dia. Jadi jangan layan. Kalau orang kutuk dia, terima kasih, cari orang lain. Dalam Malaysia ada 26 juta orang. Dulu kalau kita cerita je SIM card RM80, apa ni RM80 kat kedai RM5 je mendapat. Kita pergi jumpa seorang, apa ni? Seminit 32 sen, aku pakai telekom berapa sen je. Yang mengutuk ramai tuan-tuan. Tetapi jangan lupa, hingga hari ini sudah 150 ribu orang yang menyertai juta perempuan. Teruskan kejayaan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sampai satu tempat yang tuan-tuan akan rasa seronok. Bila dah jumpa Pahit ni dah tak ada masalah dah. Okey? Macam Hamka tu, dia dah jumpa beberapa Pahit yang keluar duit. Kalau waktu ni tuan-tuan pergi cekik dia Hamka, jangan buat Tuan Excel. Tak ada, dia tak layan tuan-tuan. Dia akan buat sebab dia dah jumpa. Jadi tuan-tuan berjalan terus hingga jumpa. Kalau dah jumpa tu dah tak ada masalah, dah boleh tinggal lah. Okey? Cuma yang saya sedih, ramai kawan-kawan buat separuh jalan, tinggal. Buat separuh jalan, tinggal. Lepas tu datang balik. Oh, saya dah buat itu, buat ini. Ini jugalah yang ada duit. Datangkan, buang masa. Okey, jangan buang masa. Dan semoga apa yang saya cakap ni boleh jadi pedoman dan sama-sama kita berjaya. Semua boleh. Malaysia boleh. 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 Orang Sabah boleh. Ah, satu lagi. Pendaftaran sekarang ini, dulu 50. Purata satu hari 50 ke 70. Sekarang purata pendaftaran satu hari adalah 300. Mungkin tuan-tuan tepuk sikit. Tapi saya nak beritahu, daripada 300 itu, senang-senang saya dapat 180 daripada Sabah. Dan lagi sekali saya nak ucapkan tahniah, orang-orang Sabah memang hebat. Terima kasih. Hebatlah, guru besar.